Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Daily Journey. Vlog kali ini tentang varian terbaru Mitsubishi Fuso Fighter yang diperkenalkan di pameran kendaraan niaga G-Compact di JCC Jakarta dari tanggal 5 sampai 8 Maret 2020. Menurut Susi Kurita, selaku Presiden Direktur PT Kramayuda 3 Belian Motor saat presentasi produk, varian terbaru Fighter FN61FL Heavy Duty 6x2 ini merupakan varian MDT atau Medium Duty Truck yang terpanjang di Indonesia saat ini dengan panjang cab to end itu mencapai 9,8 meter. Mitsubishi Fuso Fighter FN61FL Heavy Duty 6x2 ini juga disebut oleh Kuritasan sebagai jawaban pihak KTB selaku APM Mitsubishi Fuso di Indonesia pada permintaan MDT yang meningkat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, khususnya pada kebutuhan solusi kendaraan transportasi dari pelaku industri, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan layanan logistik dengan volume besar dan untuk distribusi jarak jauh. Mitsubishi Fuso Fighter FN61FL HD6x2 ini juga disebut pas dioperasionalkan di jalan tol yang menghubungkan Jawa Sumatera karena juga didukung dengan spesifikasi performa yang andal, yaitu mesin M660 yang bertenaga 270 PS, transmisi Eaton 9 percepatan dan rasio gigi akhir 6,166. Buat Anda yang nonton vlog kelas cangkir kopi ini maksimal di tanggal 8 Maret 2020 bisa melihat varian MDT truk terbaru dari Mitsubishi Fuso ini di pameran kendaraan niaga G-Compact 2020, atau jika Anda menontonnya setelah tanggal itu bisa mengetahuinya lebih dalam melalui jaringan dealer Mitsubishi Fuso terdekat di kota Anda. Itu saja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mampir. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Journey berikutnya. Yeah.